Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian HP di sebuah kafe di kawasan Mojokerto, Kota Kediri. Dalam rekaman ini, pelaku terlebih dahulu membeli sejumlah makanan untuk dibawa pulang. Usai membayar dan menerima makanan yang dipesan, pelaku minta diambilkan sendok kepada karyawan. Saat karyawan sedang ke belakang untuk mengambil sendok, pelaku langsung mengambil HP yang diletakkan di atas tempat es sebelum akhirnya melarikan diri. Nah, posisi customer itu hanya satu di depan. Nah, saat teman saya mengambil produk dan makanan dan minuman itu, setelah itu customer melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran itu selesai, si customer itu meminta untuk tambahan sendok makanan. Setelah sendok itu tersebut diantar ke depan, si customer itu sudah tidak ada di depan. Nah, setelah tidak ada di depan itu, saya langsung ke depan untuk mengecek barang-barangnya. Nah, setelah saya cek itu hanya handphone saja yang hilang. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi di sejumlah kafe di Kota Kediri. Peristiwa tersebut kini tengah diselidiki Satreskrim Polres Kediri Kota. Winanto Soekardja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.